ceritanya nggak kok mak ya lawang gunung. Petilasan Desa Kalapajung. Hari ini, tim pemerintah desa beserta warga setempat mengunjungi situs di Desa Kalapajung. Terbagi atas dua tim, tim pertama menuju ke dalam makam leluhur di Desa Kalapajung. Makam ini terletak di bawah TPU Desa Kalapajung dengan akses menuju ke sana yang tergolong mudah untuk dapat dijangkau. Di dalam makam, empat makam leluhur terjejer dengan rapi, bersih, dan terawat. Untuk tim lainnya, mengunjungi Watu Lawang, situs urban legend untuk asal-usul nama desa Kalapajung itu sendiri. Berada di tengah hutan dan akses yang curam tidak menyurutkan niat tim untuk dapat mendokumentasikannya. Watu Lawang atau Batu Pintu ini merupakan urban legend atau cerita rakyat yang melekat pada warga setempat. Tim telah berkesempatan dapat mewawancarai salah satu pemuda setempat terkait pengalamannya dalam mengunjungi situs Desa Kalapajung, Watu Lawang. Halo, dengan Mas siapa ini? Ya, dengan Mas Dika. Mas Dika, oke, okay, Mas Dika. Pertama kali tahu tempat ini dari mana, Mas? Oh, gitu. Jalan-jalan dari atas, nggak sengaja ketemu Watu Lawang. Gitu. Tapi sebelumnya udah pernah tahu tempat ini? Belum pernah tahu. Oh, oke. Okay. Apa yang membawa Mas Dika ke sini itu? Ya, pengen lihat aja sih, penasaran gimana bentuknya Watu Lawang gitu. Oh, ini salah satu situs sejarah dari Desa Kalapajung ya? Nah, benar. Nah, dulu katanya ini asal muasal dari nama desa ini sendiri, ya, Kalapajung ya. Benar. Buat masnya sendiri udah pernah mengalami paranormal mistis kayak gitu belum? Pernah, Mas. Apa itu, Mas? Waktu dulu, waktu saya pertama kali sini, saya dimimpiin seorang laki-laki tinggi besar. Jadi hawanya nggak tenang gitu sih, takut apa? Kalau masuk, saya lupa kadang nggak uluk salam gitu. Jadi saya takut aja sih waktu dimimpiin itu. Pas dimimpiin itu nyuruh masnya kesini atau gimana? Ya dimimpiin doang, nggak nyuruh apa-apa gitu, cuma nampakin dirinya gitu, tinggi besar hitam. Saya kesini siang, malamnya saya dimimpiin. Oh, begitu. Iya, iya. Lama sih. Kemarin juga kesini HP-nya sempat ngeblank, ya, bisa buat video atau foto sekali. Oh, gitu. Berarti di sini emang nuansa mistisnya masih kental ya, Mas? Masih banget malah. Jadi buat orang-orang yang pengen kesini gitu, ada aturannya atau enggak sih? Ya, ada aturannya. Uluk salam, baca doa, insya Allah akan diridhoi sama Allah. Amin. Oh, gitu. Ya sudah, begitu saja ya, Mas Dika. Ya, terima kasih atas waktunya ya, Mas. Oke, Mas. Sama-sama.